Pak Adi, jangan lagi ya. Makasih Pak RT.
Parteng, ini ada kalimatan seperti ini ya Parteng. Di sini ada nomor Babin Kasimas dan Babinsa, Parte bisa hubungin sama kami. Saya akan siap. Siapa? Sampai waktu kapanpun saya siap. Siapa? Gini, okay. Hubungin saya. Kalau ada masalah sekecil apapun kita selesaikan. Kita selesaikan. Siapa? Makasih Pak Teng ya bantuannya. Kalau Pak Kadi mengulang penting lagi, segera laporan ke saya. Siapa? Saya siapa? Tidak lanjuti. Siap. Oke, okay. Terima kasih Pak Teng. Jadi kami selesaikan dulu di tingkat RT. Nggih. Okay. Nggih, okay, terima kasih Pak Teng. Terima kasih Pak Teng. Ya. Salaman. Aman. Iya, Pak. Kok ngerti. Nganter anu pengge, Pak. Nganter anu, nganter mulai. Pakai tangan mulai. Nggih, langsung Pak Jo. Mari dibe. Eh, Pak. Demikian tadi ini hanya sekedar simulasi bukan kejadian sesungguhnya bahwa kita masyarakat Kampung Jawa Selatan penyelesaiannya dalam lingkupan dulu baru ke polisian. Jadi diselesaikan di musyawarah dulu secara kekeluargaan baik-baik, kemudian dikembalikan ke masyarakat, baru kalau tidak ada kesepakatan lah kita baru pihak yang wajib. Terima kasih.